Sementara itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari memberitahu pelajar lepasan sijil peperiksaan Malaysia SPM 2022 diseru untuk menceburi bidang teknikal bagi memenuhi permintaan pekerjaan yang disediakan oleh Kerajaan Sarawak pada masa hadapan. Katanya, golongan muda memainkan peranan untuk berusaha meningkatkan ilmu dan kemahiran masing-masing dan meningkatkan daya saing merebut peluang daripada ekonomi terbuka ini. Dengan penekanan di bawah sektor tenaga hijau, green technology, yang sedang diusahakan oleh kerajaan, misalnya, golongan belia harus tangkas untuk merebut peluang sedia ada agar mereka layak untuk mengendalikan peluang pekerjaan disediakan. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibaca oleh Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagawiin, sebelum Majlis Perasmian Expo Pendidikan Sarawak di Kuching pada Sabtu. Pemerintah Sarawak menambah Kerajaan Sarawak sedang memacu pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup, mengembangkan ekonomi bagi menyediakan peluang perniagaan dan peluang pekerjaan serta melatih anak-anak Sarawak untuk menjadi lebih mahir dan meningkatkan tahap pendapatan. Pembangunan industri akan dirancang berdasarkan peluang-peluang industri serta pengeluaran industri pertengahan, hiliran dan serta kepayaan ekspor. Justru katanya anak-anak Sarawak harus menyedari hal ini dengan mengambil kesempatan yang ada sebab negeri ini memerlukan generasi muda yang perlu selari dengan kehendak masa depan. Dalam majlis itu, seramai 27 orang pelajar cemerlang SPM 2022 menerima anugerah yang disampaikan oleh Datuk Roland Saga dan disaksikan serentak di 42 daerah seluruh Sarawak.